Oke, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa dulu subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya. Oke, pada video kali ini kita akan bahas smartwatch T500 Plus ya, atau HiWatch 6. Jadi di sini kita akan bahas bagaimana cara ganti language atau bahasanya ya. Karena mungkin biasanya kalau dari baru dia biasanya pakai bahasa selain Inggris atau bahasa Indonesia ya. Jadi untuk settingnya gampang banget ya. Ini misalkan posisi mati ya. Tinggal tekan aja tombol yang di sini. Tekan sekali aja. Lalu kita masuk ke menu ya. Kita tekan tengahnya. Nah, kita masuk menu setting ya. Ini yang ada gambar gear ya. Kita klik aja. Lalu cari yang internasional ya. Jadi untuk merubah bahasanya, kalian pilih yang internasional ini. Sorry, kita salah pencet. Nah, ini. Di sini tulisannya auto synchronnya ya. Jadi kalau mau merubah, kita offin dulu ya. Biar bisa milih bahasanya. Kita offin. Lalu kita klik yang language ya. Di sini ada berbagai macam bahasa, ada Inggris, Prancis, Spanyol. Ini ada Rusia ya, Portugis, Itali, Jerman, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, Vietnam, Turki, dan masih banyak lainnya ya. Kita misalkan mau bahasa Indonesia. Sini bahasa Indonesia, kita klik aja sekali. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali ya. Kembalinya tinggal geser ke kanan aja. Nah, ini sudah memakai bahasa Indonesia untuk settingan jam tangannya. Jadi, seperti itu aja ya. Sangat mudah untuk mengganti bahasa. Misalkan masih pakai bahasa Spanyol biasanya ya, atau Prancis. Nanti kalian sama aja seperti tadi ya. Tinggal masuk menu setting, lalu cari yang internasional aja, langsung kalian sinkroninnya offin dulu, lalu tinggal pilih aja ya. Nah, oke, begitu saja untuk cara ganti bahasa pada smartwatch T500 Plus atau HiWatch 6 ya. Jadi pada umumnya sih sama ya untuk smartwatch seperti itu. Jadi buat kalian yang ingin mendapatkan jam tangan ini, kalian bisa cek Instagramnya di sini ya. Kalian bisa order di situ, atau juga bisa order talinya ya. Kita juga jual strapnya yang premium ya, jadi lebih tebal daripada yang aslinya. Karena yang aslinya itu sedikit kurang bagus ya untuk bahannya ya, agak tipis dia. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you next time, bye-bye.